welcome back to my YouTube channel. Gari. Gari. So hari ni kita nak buat video yang sambung ABCDEFG tu, tapi berkenaan dengan raya lah, berkenaan dengan raya. So kita siapa nak start dulu? Dululah. Kau apa? Raya eh? Ah, berkenaan dengan raya. Kau nak start dulu ke aku start dulu? Awesome. Kau dulu lah, aku tak dapat nak fikir lah. Tak, aku tak berfungsi. Okay. Eh, kenapa kereta belakang dia pakai macam ni? Aku ke belakang sangat ke? Kau tengok tu side mirror. Aduh. Kan? Bukan no. Aku ke depan, aku ke belakang sangat tadi. Tapi aku rasa tadi aku dah ngam-ngam kan? Aku kena kerja tu raya tahun ni. Bi. Balik kampung lah weh. Kau ni tak ingat bapak ke kat rumah? Si. Cuti aku burn doh sebab aku dah pergi jalan jauh hari tu. Cuti burn lah, tak ada. Tak ada cuti lah, cuti dah burn. Cuti burn. D. AL ada berapa jam? Kenapa dia nak? D. Asal dia nak burn ke raya ku? Apa benda siap? Selamat hari raya. Mana boleh, ini kan company besar, mana dapat cuti. Weh, nanti dia kencang asal lah. F. Jangan mencarut. Jangan mencarut. Firasat aku mengatakan esok raya. Giginya kau punya firasat tu eh. Hash. Ha, yelah. Kita kena raya esok sebab Andrew dah raya kan? Ha. Indonesia raya. Indonesia raya sebab dia apa tu, dia punya tu yang tetapkan. Apa benda tu yang tu? Mufti. Mufti dia tetapkan. Kita kena tunggu mufti kita lah. Jee. Jee apa tu? Macam pelik je. Jee. Janganlah macam tu. Kita kena tengok anak bulan. Patutnya Andon dia kena apa? Tengoklah anak bulan dulu baru nak confirmkan raya. Walaupun apa, mufti-mufti kita kan semua dah cakap tak boleh. Kita kena tengok anak bulan. Dia dah masuk Islam. Tengok anak bulan baru kita boleh raya. Okay. Kalau macam tu, takkan kita kena ikut Andon? Okay. LL. Lama sangat ni. Lah, memanglah kita tak ikut Andon. Kita ikut mufti kita lah. Tapi aku punya firasat je aku cakap macam tu. Macam mana kau tahu tu firasat kau? Macam mana kau tahu tu firasat kau betul? Apa ayat aku? Benda dah. MM, aku M. Macam mana kau tahu firasat kau tu betul? Ha, okay. Tu ayat dia. NN. No, mana aku tahu. Itu aku rasa je, aku beritahu kat kau apa yang berlaku. Oh ya. Pandailah git ni, kita punya mufti. Yang penting aku dah raya. Hah? Asal kau raya awal kan? Sebab aku dah nampak anak bulan. Aku dah nampak anak bulan. Awalnya kau nampak anak bulan. Yelah, aku faham anak bulan kau yang mana. Q. Apa? Ya, aduh, dah aku. Ha, okey. Nak raya, apa? Q, buat tengok Q. Q pun dah panjang. Dia tak nampak, orang yang lain dia tak nampak. Kau tunjuk sana. Okey, salah. Belabak, apa? Q, apa tu lah? Q kan?
kan? Ha. Queue kereta pun dah panjang. Orang dah semangat nak raya esok. Queue eh? R. Rasa-rasa aku raya Sabtu lah. Malam abang ipar aku cakap pun hari Sabtu, jangan risau. Kita memang raya Sabtu. Tunggu, tunggulah dia tengok anak bulan ni dekat sini ni by 2 month. Betul tak? Hutang kau. Tak ke? Balik mana pejabat daerah lah yang pergi tengok dekat dekat. Eh. Mana? You. Untuk raya kan, kau dah prepare dah. Kau punya kuih raya, kau punya ketupat, rendang. Kau masak bila? Dah tahu kau nak jawab apa V ni. Aku nak cakap badah. Vivi and Yusof pun aku nak cakap tak boleh. Vivi aku tak tahu. Vivi tak tahu. Vivi apa tu? Vivi Yusof pun jual tudung untuk raya. Yang penting raya kan. W. Wow, kau beli tudung duck eh. Aku beli copi je lah siang. Ex aku yang belanja. Aku dah tahu dah siapa. Why? Kau belanja eh? Jeng. Why? Gari. Gari. Why? Why ah? Pontian kan? Jadi Cina. Why ah? Why ah? Pontian kan? Bila raya je jam. Raya je jam. Diorang ni datang dari pusat mana, penat lah aku pergi kerja jam-jam ni. Aduhai. Okay, Zek. Zup, dia nak bawa kereta walaupun jam dia laju je. Zup! Kekek dia. Amin. Amin lah guys. ABC kita orang. Walaupun aku rasa macam merepek sikit lah. Macam tak ada kena-mengena. Macam tak ada kena-mengena. Sebab susah sebenarnya. Merepek sangat lah aku rasa. Susah. Korang nak fikir. So sampai situ je kita punya video untuk kali ni. Kalau jangan lupa like aku punya video, subscribe aku, lepas tu jangan lupa komen kat bawah. Selamat Hari Raya.